Okay everyone, welcome back again in my gaming channel, Alip Gaming here. Dan pada konten kali ini gue main Black Desert Mobile ya. Jadi kalau kemarin tuh gue ngupload video tentang PvP-nya BDM, tapi itu di servernya Taiwan. Tapi sekarang ini yang gue mainin sekarang ini gue di server Korea. Kenapa gue migrasi server? Karena satu, kalau seandainya di Taiwan itu rada kurang eventnya, dan gue juga dapat info gitu kan, kalau di Korea itu cocok banget untuk yang baru mau nyobain BDM ini, karena eventnya itu mendukung banget untuk new player. Dan so, dari karena itu gue kali ini mau ngebuat sebuah event gacha ya. Jadi gachanya itu gue sama sekali gak ada top up, jadi ini pure dari hasil event untuk new player. So, jadi sedikit informasi ya. Jadi di server Korea ini gue udah main 2 hari ya. Jadi kalau sama hari ini udah 3 hari lah bilang. Dan di hari ketiga tuh gue dapat hadiah itu koin ya. Kalau nama koin di game itu adalah Sakatu. Sakatu koin. Jadi koinnya itu untuk bisa nge-gacha gear. Dan gue tuh ngedapati koinnya tuh sebanyak 20.000. Kenapa gue, jadi itu alasannya kenapa gue bilang server Korea tuh cocok untuk new player, karena emang eventnya enak banget. Dan sesuai dengan judul ya, kali ini kita bakal ngegacain itu koin sampai habis ya, 20.000. Dan langsung aja kita ke konten. Dan sebelumnya itu gue juga dapat info juga kalau seandainya sebelum gacha itu alangkah lebih baiknya itu toss koin ke air mancur biar dapat hoki ya. Coba bentar, gue mau nyobain dulu. Ini gue kebetulan udah di dekat air mancur. So kita lempar langsung aja koinnya. Ya ini bahasanya bener-bener banget ya. Oke, setelah kita lempar koin, kita bakal langsung gacha aja. Ya, jadi 20.000 gacha. Jadi gue bakal cepet aja di sini ya. Oh, sebentar, gue masih lupa apa-apa aja yang mau gue gachain. Bentar gue lihat item dulu. Oke, jadi yang kita bakal gachain itu adalah kalung, gelang sama ikat pinggang ya. Jadi ada 3 item nih yang masih belum kuning. Gue bakal ratain dulu kuningnya. Jadi tingkatan itemnya itu hampir sama kayak Axe Mobile. Jadi kalau saya di sini gue nggak ngerti bahasanya apa ya. Rarity-nya gue nggak ngerti bahasanya apa. Jadi gue jelasinnya itu tingkatinnya berdasarkan warna. Jadi pada tingkat paling dasar itu ada warna putih. Terus setelah itu ada warna hijau. Terus ada biru. Setelah itu ungu. Baru kuning. Setelah dari kuning itu ada oranye, orange seperti yang kalian lihat ini oranye ya. Dan warna merah marun itu udah paling tinggi banget, ini yang warna merah. Oke. Okay. So, jadi kita langsung aja ya. Gue bakal gue lupa lagi anjir. Jadi gue kalung, tali pinggang sama gelang ya. Jadi itu yang mau gue gacain. Oke. Okay. Jadi kita langsung aja. Bentar, sekali lagi toss koin ya, karena tadi udah habis karena kemakan waktu. Oke, okay. So kita langsung lanjut aja gacanya. Oke, okay, jadi ini Sakatu ya. Dia di sini, kalau kalian mau gacha itu di sini. Dan kalian bisa lihat koin kuning gue itu ada 20.735, itu pure dari event ya. Gue nggak ada gacha sama sekali. Gue nggak ada top up sama sekali. Oke, okay. Jadi so yang pertama kita bakal gacha itu adalah kalung aja dulu ya, kalung. Oke. Okay. Jadi gue bakal langsung buka 10 aja di sini, 10 kalung. Itu maka 200 koin. Ya, jadi kalau saya udah dapat kuning atau langkah lebih baiknya itu oranye, gue bakal langsung pindah lagi ke yang item yang masih belum warna kuning atau oranye, oke. Okay. Gue bakal habisin ya, 20.000 gue bakal habisin. Jadi gue bakal cepat di sini. So kita lanjut aja. Kalau seandainya ini rada nge-lag ya sorry, karena memang HP gue kentang banget ya. Nggak dapet ya, nggak ada warna oranye. Jadi gue langsung lanjut, langsung buka juga sampai dapat warna yang gue inginin, karena ini bakal banyak banget ya guys. Salah. Ayolah, masa nggak dapet sih? Buset, ini nge-lag banget anjir, gacha doang loh padahal. Karena terlalu banyak efek ya, efek partikel gue rasa, HP gue nggak sanggup. Ayolah, come on lah, masa warna hijau biru mulu anjir, ungu juga baru sekali, jelek banget.
Aduh, masa ungu lagi. Ayo, come on. Warna yang bagus lah. Kuning kek. Kuning, please. Come on. Oh iya, gue lupa. Oh ya, daripada gue gacha kayak gini tuh bakal makan waktu banyak. Gue mungkin bakal make sistem yang langsung auto aja ya. Tapi di sini gue bakal sedikit teliti banget, karena kalau seandainya keterusan koin gue bakal keserap terus ya. Gue juga bakal sedikit teliti di sini. Gue juga masih belum ngerti sih fitur yang ini kayak gimana. Jadi dia bakal makan koin gue. Oke. Itu ada kuning enggak sih? Ada kuning enggak sih? Come on. Kuning ada enggak? Bentar, gue cek dulu. Ungu. Lih, gak ada anjir. Segitu banyaknya gue udah ngehabisin, gak ada dapat sama sekali warna kuning atau apa gitu. Buset. Masih bisa lagi kah? Atau tas gue udah penuh? Oh, kayaknya tas gue udah penuh. Sebentar, gue bakal bersihin tas gue dulu. Oke, okay, so kita lanjut lagi. Kita langsung lanjut lagi ngegacanya. Jadi kita 200 dulu. Ayolah, masa kayak gini semua sih anjir. Ayo, come on. Aduh, salah pencet lagi anjay. Gue mau pakai fitur yang tadi. Sumpah jelek banget. Ayolah, come on lah. Itu warna ungu. Gue perlu. Ya buset, apa penuh lagi tasnya ya? Ya yang bener aja dah anjir. Lah bener penuh lagi. Sisa 4,4k ya, kita bakal balik ke tali pinggang. Tapi ini cuma 3 kali doang ya, 5 kali aja.
kalau tetap nggak bisa gue bakal balik ke item utama aja kali deh kayaknya. Gue bakal lebih fokus ke item utama daripada aksesoris. Tapi sekalipun aksesoris lebih tinggi sih sebenarnya chance nya menaikkan menaikkan GS ya, kalau di sini bukan CP. Oke, ini yang kelima dan masih jelek. Oke, jadi kita nggak ditakdirkan untuk dapetin itu. So gue bakal ngeliat item gue dulu. Jadi gue bakal nyari apa ya? Gue bakal nyari senjata utama aja deh. Iya. Gue bakal fokus senjata utama aja nih, 4. Sisa 3900 ini gue bakal fokus di senjata aja kali ya. Oke. Kayaknya chance senjata lebih tinggi deh ya. Wah, nggak beres. Kayaknya gue harus pindah tempat deh ya. Kayaknya gue harus pindah tempat. Nggak bisa di sini nih guys. Ya, kita bakal pindah tempat dulu sebentar. Kemana ya? Gue bakal pindah tempat. Oh, ini dekat-dekat orang jualan aja ya. Mana tahu nih, mana tahu itemnya jatuh ya kali ya. Oke. Kita coba karena kita ada geser tempat ke senjata. Gue perlu senjata juga soalnya. Karena aksesoris dari tadi anjir udah hampir 8K ya kali ya. Habis nggak ada dapat apa-apa doh. Jadi gue beralih aja ya ke senjata, senjata utama. Dia di sini ada dua tipe senjata, senjata secondary dan senjata utama. Wah, bener-bener ya. Kayaknya emang gacha di sini jelek banget ya. Emang diperuntukkan untuk crafting kali ya menurut gue. Come on. Aduh, piala Oscar mulu deh kayaknya anjir. Ungu lagi. Gak ada sama sekali warna biru. Ya. Nice. Gue ngenes ngeliatnya guys, sumpah. Ini ngenes banget ngeliatnya. Dan kita coba, kalau seandainya udah mencapai limit, kita bakal dapat warna kuning ya. Tapi gue udah ada kuning, jadi gue perlunya itu orange sebenarnya. Oke, dan iya, dapat orange, nice, orange. Ay, kok kepencet lagi sih anjir. Ya, ngapalah ya, untuk game yang apa-apa, udah baik ngasih gue orange. So kita bakal geser ya, kita bakal geser ke secondary udah orange, so bakal armor. Kita bakal geser ke armor. Armor gue, armor aja. Ya, kita bakal coba ke armor. Apakah kita beruntung di sini? Iya, bener dong. Dapat orange lagi. Kenapa nggak gini dari tadi coba? Berarti gue harus diperuntukkan untuk orange kali ya. Untuk armor-armor utama kali ya. Item-item utama. Oke, jadi kita geser lagi. Udah dapat 2 orange. Ya, good lah. Dan setelah itu helm. Ya, helm. Kita bakal ke helm. Oke. Masih belum. Dan apa oren lagi? Ya bener oren lagi guys, what the heck? Anjir, apa emang chance-nya kayak begini kali ya? Kalau seandainya untuk item-item utama tuh lebih tinggi kali ya untuk dapetin kuning dan oren. Gue udah dapet 3 kuning di sini. Oren, sorry. So, helm juga udah. Bentar, gue cek dulu. Gue bakal pasang dulu aja biar gue tahu apa yang belum. Oke. Nggak apa-apa, turun. Oke, berarti sarung tangan sama sepatu. Oke, sarung tangan dan sepatu sisa tinggal 2,5. Kenapa dari tadi nggak kayak begini coba anjir. Oke, sarung tangan dan sepatu. Oke, sarung tangan. Gue udah ngenes nih ya. 20.000 loh guys.
Oke, masih belum. Ayo, come on, Oren. Penuh tas gue. Oke, sepertinya penuh ya. Oke, jadi gue bakal mengunci dulu ini ya item gue supaya ntar nggak masuk ke apa namanya itu koleksi ya. Kalau seandainya yang di aksi itu kodex. Jadi bakal gue kunci dulu supaya nggak masuk ke sana ntar pas ngoleksi kodexnya. Jadi gue bakal percepat lagi. So, kita lanjut ya. Sisa 1000 lagi. Sedikit lagi. Ya, sedikit lagi. Oke, sip, nice. Jadi gue cuma dapet 3 oren doang dari hasil 20.000 gacha, 20.000 sakatu. So, that's it. Itulah dia ya, ketidakhokiannya gue dalam menggacha. And so, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan kali ini. Lumayan keren juga sih ya, armornya. Oke, so mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan pada video kali ini. And stay tune terus dengan gue ya. And see you in the next video, guys. Gue Alif Gaming. Peace out.